Festival Hijriah berhasil dihelat di Cirebon. Sambutan dari warga Cirebon begitu luar biasa. Tercatat ada sekitar 1.500 pengunjung memadati Deradian Hall Beber. Salah satu pengunjung, Dia Utami, ungkapkan acara Festival Hijriah sangat seru. Terlebih hadir Habib Jafar dan grup kesenian muslim Xinjiang. Dia mengaku belum pernah melihat pertunjukan seperti grup kesenian muslim Xinjiang. Untuk Festival Hijriah ini menurut aku acaranya seru banget. Dan di sini tuh banyak informasi yang bermanfaat, terutama untuk penyebaran Islam di Nusantara. Dan untuk hiburan yang dari Cina itu, Xinjiang, itu menurut aku unik banget. Dan belum pernah aku temuin, maksudnya kayak nonton-nonton di konser atau di acara-acara apapun. Jadi kalian wajib banget datang ke acara ini. Dan di kota selanjutnya yaitu Semarang, wajib banget datangnya. Aku acara ini nih seru-seru parah dan banget gitu. Dan kita tuh banyak jadi tahu ya budaya-budaya negara luar gitu, bukan hanya negara Indonesia saja. Dan menurut kamu gimana? Perpaduan antara budaya Tiongkok sama budaya Islamnya tuh ada gitu, mengenalkan budaya masing-masing mereka gitu. Untuk teman-teman semua di luar sana, stay tune terus acara Republika selanjutnya di kota Semarang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Fian Firatmaja melaporkan.